guys, kembali lagi bersama aku dan Andreas di game Minecraft Pocket Edition. Andre, kamu tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Ngapain? Kita hari ini akan meninggoy bersama. Oke, meninggoy bersama. Iya, beneran. Kita harus meninggoy supaya kita tuh bisa menang dari game ini, percaya nggak kamu? Oke. Oke, kamu sudah siap meninggoy? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita klik-klik dulu tombol ini. Level 1. Oh. Nah, di sini Andre, kita tuh harus cepet-cepetan meninggoy. Hah. Ah, oke. Kamu dulu deh, kamu coba meninggoy, aku tungguin. Mana cara meninggoy? Ya tuh ada lava, coba deh. Ah, gimana? Bisa meninggoy? Gak bisa? Gak bisa meninggoy. Soalnya bisa. Kita itu kebal terhadap api. Nih, ada fire resistance. Ah, payah kamu. Makanya jangan main di lava. Sini-sini aku nemu ini, Andre. Tuh. Ada apa ini? Ada lubang air. Dan nyawa terakhir. Oke. Kita berhasil tenggelam. Giliran kamu. Ayo, Andre. Oke, level 2. Ah, tapi tunggu dulu. Aku bakal nungguin Andre, guys. Ah, akhirnya kamu sampai juga, Andre. Jadi ini adalah level kedua, Andre. Bentar, aku coba cek kota ini ada. Oke, ada ini, Andre. Panah-panah. Silahkan kamu ambil. Kita satu-satu. Oke, kalau gitu aku dulu deh. Aku nggak kelihatan apa-apa ini, guys. Ih, gelap banget, gak kelihatan. Setelah aku lihat lagi banyak targetnya, Sindre. Kita harus mana yang mana ya? Iya, aku juga gak tahu nih. Oke, kalau gitu kita coba-coba aja ya. Aku bakal mana yang bawah kiri. Let's go. Jackpot. Langsung meninggoy. Bawah kiri, di bawah kiri, Andre. Nah, mantap. Level ketiga. Oke, level ketiga ini disuruh ngapain ya? Ada peti, Andre. Apa itu tulisannya? Wheat sama saddle. Saddle? Saddle buat apaan ya tapi? Saddle? Kan buat kuda. Aku bukan kuda. Apa kamu kuda? Coba-coba, kasih ke aku. Ah, nih, kamu mau? Nggak bisa. Nggak bisa. Bentar, ini ada tombol sih, Andre. Oh, ada kuda di sini. Oh, aku paham. Sepertinya kita harus kasih makan kudanya. Permisi, kuda, kamu mau ini kuda, aku punya ini, makan enak-enak, mungkin kamu mau kuda. 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 Nah, Nini makan. Aku baik kok. Ayo makan. Kuda. Kamu jangan ikut-ikut, itu kuda aku. Itu kuda aku ya, ini. Okay, kasih nama kuda ini, ku kasih nama Andreas. Gimana kuda, kamu sudah sayang belum sama aku? Andre dikasih makan bukan dipukul, Andre. Andre. Wah, Andre parah guys ya, tidak bisa menjinakkan kuda. Oke, dia sudah suka aku ya guys. Wih, mantap. Lah, aku kok naik kuda kamu? Salah. Itu salah, bukan naik kuda kamu ya. Bentar, kita coba kasih saddle dulu. Saddle, loh kok kudaku ada saddle? Kok kudaku ada saddle? Aku yang ngasih. Oh, kamu. Oke, kalau gitu terima kasih Andre atas saddle-nya. Sekarang kita bisa lompat. Ayo lompat kuda. Kita harus lompat ke sana ya. Ayo Andre, gantian Andre. Itu nggak bisa kalau kita berdua langsung begitu sih Andre. Ayo. Oke. Ngeng. Wah, nggak bisa nih. Ngeng. Ha. Nyaris guys. Nyaris. Wih. Oke, Andre berhasil guys. GG kamu Andre. Wah, oke. Aku harus bisa ya. Ha. Oke, udah guys, udah berhasil ya guys. Meninggoy bersama kuda, mantap. Oke, level selanjutnya ya guys. Ini kita di ruangan penuh dengan tombol-tombol. Mungkin ini disuruh nebak-nebak gak sih, Andre? Iya, suruh nebak-nebak ya ini ya. Oke. Andre silahkan dipencet-pencet. Oke. Gunakan indera keenam kamu, Andre. Gimana? Ya? Wih. GG guys, beneran Andre punya indera keenam. Oke, aku juga mau dong, aku mau coba dong. Ini. Mantap, gampang sekali. Easy guys. Gampang bener ya. Level selanjutnya Andre, ini kita di mana ya? Di mana ini? Oh no, jurang Andre. Ayo Andre, kamu dulu maju cepet. Oke. Nah, ayo lompat. Iya, gimana? Tidak meninggoy Andre. Kamu tidak meninggoy, masih hidup ya. Oke, aku coba. Wah, ternyata aku juga ini guys, aku juga gagal.
Oh, aku paham. Kayaknya kita tuh harus lompat dari atas mengenai karpet ini, Ndre. Oh, harus kena karpet. Kayaknya sih gitu ya, bentar. Okay. Apakah bisa ya, guys? Terlihat susah sih ya. Aduh, oke, kita restart dulu kawan-kawan. Oke. Gimana ini caranya, Ndre? Gimana caranya? Oke, kamu dulu, Ndre. Oke, aku dulu ya. Kamu dulu. Oke, nyaris sih. Let's go, lompat. Gak bisa, guys. Masih gak bisa. Masih kena-kena karpet ini. Ya ampun, susah sekali ya. Aku mau coba lompat di sini, guys. Aduh, nyaris, guys. Dikit lagi. Nyawaku berkurang tapi. Let's go, lompat. Oke. Berkurang 2 nyawa. Let's go. Ngomong kok aku gak melihat Andre ya, Andre? Sudah sukses. Oh ya ampun guys, dia sudah meninggoy. Oke, aku harus meninggoy. Meninggoy please. Oke, dikit lagi meninggoy nih. Berkali-kali. Akhirnya aku juga berhasil meninggoy guys ya. Akhirnya terjun bebas dan meninggoy. Level selanjutnya. Ini kayaknya di kolam renang deh. Kita disuruh ngapain ya? Berenang? Oh, ini mah bukan berenang, dari namanya itu jalan sih. Kukira bisa tenggelam di sini, ternyata enggak. Mungkin kita harus parkur sih. Iya enggak sih? Bener parkur guys. Oke, wah ya ampun. Parkur di Minecraft susah sekali kawan-kawan ya. Kita coba ganti kamera angle-nya kawan-kawan ya. Oke, let's go lompat. Iya, mantap, cantik sekali. Lompat lagi, mantap. Iya, oke, sebelah situ. Nyaris jatuh, gak apa-apa. Oke. Andre, kamu gak nyobain lompat-lompat? Iya, ternyata Andre itu gak bisa parkur. Gak di Roblox, Sakura, Minecraft juga gak bisa. Susah. Iya, kamu ganti kamera dulu, Andre. Ganti kamera. Iya, supaya lebih gampang. Iya, ayo Andre. Iya, masih berenang. Itu jauh banget. Emang bisa ya, guys? Jauh banget. Aku jatuh, guys. Oke, akhirnya kita berhasil sampai, guys. Setelah mencoba berkali-kali. Oke, dari sini kita bisa klik-klik tombol itu. Gimana caranya ya? Aku takut, Dre, kamu duluan deh. Aduh, kok kamu yang dorong aku? Tidak. Aku tekan, gak bisa. Tekan tombolnya, bukan jatuhin aku. Maaf. Wah, parah guys, Andre ini sengaja deh guys. Andre ini sengaja dorong-dorong aku supaya aku ngulang. Oke, kita coba ya guys. Kita coba lompat dan tekan tombol itu. Lompat, tekan. Gagal guys, susah banget. Susah banget. Kamu coba Andre, kamu coba. Oke, coba. Lompat, tekan. Gagal juga. Gagal. Susah sekali kawan-kawan. Sangat nih. Oke, kita coba lagi ya guys. Ya ampun, ini susah banget sih. Oke. Pencet. Dikit lagi tadi guys. Ya ampun, dikit lagi loh. Ayo Andre, kamu coba. Sama saja. Lompat. Dikit lagi tadi. Ya ampun. Loh, Andre, kamu di mana? Kok udah hilang? Dre? Dari bawah bisa? Dari bawah, serius? Iya, coba. Oke, kita coba ya guys. Tau gitu dari tadi gak usah parkur guys. Kita ngapain parkur-parkur, lompat-lompat, mempersulit hidup. Makanya. Level selanjutnya, ini full-full lava ini. Full-full lava? Oh, aku berjalan di atas lava. Wah. Oh enggak, kita di atasnya guys. Nah ini gimana caranya supaya kita itu bisa kena lava? Ikut. Wah, langsung berhasil. Hoki nggak sih guys? Aku tuh beruntung memang ya guys ya. Congrats, kamu menang. Oh serius? Windre, kita berhasil menang. Yeay. Dan kita dapat hadiah ini ya guys, kue-kue Om Nom Nom, bisa dimakan enggak ya? Oh, enggak bisa dimakan, hiasan guys. Wah, hiasan. Kita di scam ya. Tapi mantap guys ya, 7 level cukup seru dan menantang menurut aku. Gimana Andre menurut kamu? Seru banget sih. Seru. Level mana favorit kamu? Level yang panah-panah. Level yang panah-panah. Oke, aku paling suka level yang terakhir yang lava guys. Gampang bener soalnya ya. Tinggal lompat.
Piur. Dan meninggoy. Yeay. Oke, sekian dulu guys permainanku bersama Andreas di game Minecraft. Kalau kalian suka dengan video kita kali ini, jangan lupa diklik tombol like, di share dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching. Bye bye.